mohon maaf. Saya menipu kepada semua orang yang mengatakan saya ini adalah duda dan pernah berkahwin. Sebenarnya tujuan saya itu adalah untuk mengelakkan kata-kata orang. Anak saya itu adalah seorang anak angkat yang saya selamatkan 13 tahun lepas. Dan saya sanggup mengatakan yang saya ini adalah seorang duda untuk orang faham. Orang tahu itu adalah darah daging saya sendiri. Sebenarnya itu adalah anak angkat saya yang saya sayang. Saya datang daripada kecil, daripada saya menjaga dia daripada satu hari dilahirkan dan saya selamatkan dia daripada dijual di Thailand. Niat saya bersih. Saya tahu saya lelaki yang tidak sempurna di mata kau orang semua. Saya mohon maaf. Anda semua layak untuk menghukum saya. Saya sayangkan anak saya seperti nyawa saya sendiri. Ya, dia tak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Tak pernah. Dan saya dan perkahwinan ini adalah satu keikhlasan dari hati saya untuk menjadi seorang ibu kepada anak saya yang diidam-idamkan selama ini. Tapi hanya bertahan hanya seminggu dia rasakan kasih sayang. Dan hari ini anak saya memberikan keizinan untuk memberitahu semua orang supaya saya tidak menipu yang mengatakan tuan adalah anak kandung saya. Supaya orang faham keadaan saya yang sangat. Alhamdulillah, anak saya tu anak yang sah. Dia segi undang-undang untuk saya memiliki anak angkat. Saya mempunyai surat yang sah. Saya menggunakan surat pernikahan kalung saya untuk saya memiliki anak saya. Sebab anak saya seorang perempuan dan anak saya sudah disusukan badan oleh kalung saya. Saya tahu dalam Islam saya tidak boleh menyentuh anak saya, tetapi anak saya sudah disusukan badan dan saya terus sudah tanya Jabatan Agama Islam Selangor mengatakan saya dengan anak saya tidak patut air sembahyang kerana kalung saya sudah susukan badan. So seperti anak saya itu seperti anak buah saya sendiri. Saya mohon maaf sekali lagi kepada semua orang. Saya ini adalah perkahwinan pertama saya dan ikhlas daripada hati saya menjaga anak saya dan mengisikan isteri saya. Tapi malang ini adalah. Masih bujang ketika nikahi Pengkit, bekas maknya mohon maaf mengaku duda. Berita tentang penceraian bekas maknya dikenali sebagai Adam dengan pasangannya yang juga bekas Pengkit, Nuraziarah Fatihah telah heboh diperkatakan. Difahamkan Adam atau biasa disapa Danny telah menghantar lafaz cerai kepada isterinya melalui pesanan mesej di aplikasi WhatsApp pada 30 Julai 2023. Mohon maaf tipu status diri. Namun, pada perkongsian terbaru Danny di TikTok, dia telah membuat permohonan maaf kepada semua kerana menipu status dirinya dengan mengatakan dirinya adalah duda dan mempunyai seorang anak perempuan berusia 13 tahun. Ujar Danny, sebenarnya dia tidak pernah berkahwin sebelum mendirikan rumah tangga dengan Nuraziarah Fatihah dan pernikahan tempoh hari adalah pertama kali dilaluinya. Kanak-kanak perempuan yang kerap dikenalkan sebagai zuriatnya hasil perkahwinan terdahulu merupakan anak angkat yang diambil secara sah melalui undang-undang dan telah menjadi mahramnya selepas disusukan sendiri oleh kakak kandung ketika bayi. Sudah jaga sejak bayi lagi. Menurutnya, apa yang dilakukan adalah untuk menjaga martabat anak angkatnya supaya tidak dijadikan bahan ejekan sesetengah pihak jika mengetahui status sebenar. Jelas lelaki berusia 40-an itu, walau apapun terjadi, dia tetap menyayangi anak angkatnya yang dikenali sebagai kasih seperti darah daging sendiri, lebih-lebih lagi sudah menjaganya sejak bayi sehingga berusia 13 tahun. Tetap sayang sampai akhir hayat. Pendedahan yang dibuat pemilik salon itu juga sama sekali tidak mengurangkan rasa sayang dan kasihnya terhadap kasih kerana walau apapun terjadi, kanak-kanak berkenaan tetap anaknya hingga ke akhir hayat. Terdahulu,
pasangan bekas Mak Nyah dan Pengkit berkenaan telah tular apabila mendirikan rumah tangga selepas 5 hari berkenalan. Namun, perkahwinan mereka tidak bertahan lama apabila berpisah selepas 2 minggu bergelar suami isteri. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.